Selamat datang dari Hais Beber Karya. Salam sehat untuk kita semua. Ini kita tunjukkan dulu tomat cherry kita yang kita tanam di teras rumah. Buahnya tidak seberapa karena memang ini kita tanam di teras rumah dan tidak begitu banyak sinar matahari. Nah, rupanya tomat kurang baik dia kalau tidak cukup banyak mendapat sinar matahari. Nah, ini dia, tidak banyak buahnya, satu-satu, karena memang ini di teras rumah dan hanya sebentar pagi hari kena sinar matahari. Nah, tapi walaupun demikian, cukuplah untuk kita konsumsi. Tomat cherry enak ini untuk sambal. Aromanya berbeda dengan tomat biasa. Ada ciri khas dari tomat cherry ini. Jadi enak dia untuk sambal. Ada rasa asamnya dan aromanya itu yang membuat sambal itu menjadi enak. Dan kalau tidak suka dengan rasa asamnya, bisa ditambahkan dengan gula. Nah, mari menanam di komplek rumah, di teras rumah, sesempit apapun lahan kita, mari kita gunakan untuk menambah penghasilan atau mengurangi pengeluaran. Salam sehat dari Hais Berkarya.